2008, kami memulai produk Yaki. 2016, 2016, kita dan kita ngopi-ngopi kongko-kongko di sini. Oke? Sampai ketemu. Bye. Selamat sore semuanya, ketemu lagi sama saya Visnu di acaranya Ngebis atau Ngobrol Enak soal bisnis. Nah, hari ini kita bakal ngobrol tentunya banyak-banyak tentang
apa sih sebenarnya enaknya berbisnis bareng sama Pak Thomas Sugiarto. Sebelum ke sana, saya akan menjelaskan sedikit terlebih dahulu mengenai kenapa sih sebenarnya Indogo and why should be Indogo. Indogo adalah instant back office software pertama di Indonesia di mana teman-teman bisa mendapatkan back office software hanya dalam hitungan menit. Nah, apa sih sebenarnya yang memang kami cakup dalam bisnis Indogo ini? Yaitu teman-teman semua yang merasa punya bisnis di dalam berlian, emas, retail, distributor, tekstil, dan juga kain. Jadi kalau merasa punya lini bidang tersebut, boleh referralkan kepada kami. Dan tentunya kami juga punya thanks menu untuk teman-teman sekalian bisa mendapatkan rewardnya. Nah, anyway, sebelum saya masuk ke dalam conversation kita, saya akan sedikit menjelaskan ya. Pak Thomas Sugiarto ini, beliau ini adalah co-founder dan juga co-owner dari FP1 Agency. Ini adalah salah satu top 3 agency dari sekitar 400-an agency Prudential. Nah, kok bisa sih sebenarnya ada ya klasifikasi seperti itu? Nanti kita bakal ngobrol lebih banyak. Beliau ini pernah, wah ini ngomong pernah ya. Jadi nanti kalau teman-teman yang di YouTube, mungkin di YouTube sekarang belum tayang ya, tapi nanti akan ada proses editing terlebih dahulu. Lulusan dari SMA Bokpri 1 dari Jogja. Wah, wong Jogja ini. Jadi lulusan juga S1 Teknik Arsitektur UGM. Dan beliau juga sudah mendapatkan sertifikasi CFP atau Certified Financial Planner dan juga AEPP atau Associate Estate Planning Practitioner. Nah, bisnis utama beliau ini adalah proteksi keuangan premium. Wah, seperti apa dan bagaimana? Tentunya kita lebih baik langsung ngobrol aja ya sama narasumbernya. Saya mau say hi terlebih dahulu. Jadi untuk teman-teman sekalian Indogoers yang merasa bahwa wah, ini obrolannya menarik. Ini pasti menarik sekali karena seru sekali nih ngobrol sama Kota Mas Yodo, ngobrol berkali-kali dan tentunya selalu mendapatkan insight. Silakan bagikan indogo.id ini kepada teman-teman sekalian yang ngerasa bahwa wah, lu harus denger ini bro. Boleh dibagikan. Saya mau say hi terlebih dahulu. Halo Ceng Jeffrey, halo Yudimbun, halo Lepatek juga. Ada di sini ada Bu Evelyn. Wah, Pak Thomas juga sudah hadir. Selamat sore. Wah, di sini di Bali panasnya luar biasa. Jadi untuk teman-teman yang ke Bali, make sure you prepare sunscreen more. Ya, ini udah kayak ini ya, sekilas info ya. Halo Speed. Wah, waduh ada pintu surga juga hadir di sini. Wah, senangnya sekali saya didatangin sama pintu surga. Oke, saya akan ajak. Sudah ini. Bentar, saya accept terlebih dahulu. Yes. Bagaimana kabarnya teman-teman sekalian, Indogoers? Ya, awesome. Halo, halo Kak Thomas. Wow. Apa kabar? Kabar baik. Bagaimana dengan Kak Thomas? Luar biasa. Biasa di luar. Ya, saya biasa di luar sih, biasa di dalam juga. Fleksibel. Suara saya kedengeran? Yes. Di saya clear. Suara saya kedengeran enggak? Yes. Clear. Suara sih jelas kah? Cukup jelas suara saya? Yes. Suaranya jelas. Di saya jelas. Jadi kalau teman-teman nanti yang nonton ngerasa bahwa wah, ini suaranya ada yang kurang, boleh nanti ya tuliskan di dalam kolom chat ya. Oke. Kalau suara saya jelas kah, Kak Thomas? Ya, jelas. Yes. Awesome. Nah, jadi tadi saya sudah spill sedikit nih mengenai siapa sih sebenarnya Kak Thomas ini. Nah, jadi untuk teman-teman sekalian mungkin ada yang belum tahu, tapi lebih baik kita langsung tanyakan dulu ke narasumbernya. Menjelaskan sendiri ya dari mulutnya, siapa sih sebenarnya Kak Thomas ini? Silahkan Kak Thomas. Ya, saya seorang ya wirausaha biasa-biasa lah ya. Masih belajar merangkak ke atas. Ini merendah untuk ditinggikan biasanya. Ya lah. Ini opportunity orang bisnis di Indonesia yang luar biasa itu sangat banyak. Jadi kita tetap bersyukur walaupun belum sampai ke atas, kita tetap bersyukur dan ingin naik ke atas. Amin. Kesempatan masih banyak sekali. Indonesia punya kesempatan sangat besar. Awesome. Jadi sebenarnya Kak Thomas ini aslinya dari mana sih kalau boleh tahu?
Saya aslinya dari Kepulauan Riau. Jadi oh, dari Kepri. Yang dekat Batam situ ya. Yes, dekat yes. Batam situ. Wow. Tapi karena kepingin untuk sukses, saya orang ngomong sama orang tua, saya sekolah di Jawa. Jadi dari keluarga yang sangat biasa ya. Nah, sehingga orang tua kerja keras, kumpulkan uang, saya bisa sekolah di Jawa. Ceritanya saya masuk SMA Bokri 1 ya. Konon karena ini udah nggak apa anu ya. Nggak kampanye ya. Saya kebetulan satu angkatan sama Mas Ganjar Pranowo. Satu angkatan. Wow. Keren-keren. Nah, saya masuk UGM, arsitektur. Beliau juga satu angkatan, tapi beda jurusan. Dia di hukum, saya di arsitektur. Setelah lulus, saya ke Jakarta kerja sama orang. Tapi cuma betah 7 bulan. Cuma tahan 7 bulan aja. Kerja apa nih? Arsitektur? Lalu masuk ke dunia properti sebagai marketing. Ya. Masuk ke properti sebagai marketing dari awal. Dari nol. Akhirnya ada hasil. Akhirnya saya buka kantor agent properti Century 31. Dulu. Tapi bisnis makin berkembang. Udah punya dua kantor. Tapi waktu nggak ada. Akhirnya saya loncat masuk ke bisnis di Prudential. Mulai dari insurance. Nol di 2002. Ya. Sampai dari sekarang. 2002? Dari 2002. Wow. 22 tahun. Wow, awesome. Wah, lama sekali ya berarti. Jadi, sebetulnya ini kalau boleh dibilang yang benar-benar nge-trigger Kak Thomas gitu ya. Maksudnya pindah gitu ya dari sana ke Jogja. Sampai akhirnya sekarang ya udah stay di Jakarta. Ya ini karena keinginannya memang benar-benar cuman pengen I should change my life gitu ya. Ya, betul. Jadi lebih dan baik. Semua orang bisa. Sebenarnya semua orang bisa. Semua orang bisa. Semua That's orang why bisa. Judulnya kan adalah Your Great Success Start From Now kan. Sukses yes. Luar biasa kita dimulai dari saat ini. Artinya pada saat ini kita putuskan bahwa saya mau sukses besar, maka perubahan akan terjadi. Masalahnya banyak orang masih nyangkut ke masa lalu. Nah, ketika kita nyangkut ke masa lalu, wah, saya kan dari orang miskin, wah, saya kan ini, wah, saya itu. Sehingga dia tidak berani berpikir, berani berubah, akhirnya ya begitu-begitu aja. Gitu. Ya. Wah, ini menarik sekali sebenarnya kalau ngomong ya tentang background gitu dan tentang fighting ya. Memang ini yang namanya mental blocking. Ini saya sudah sering sekali mendengar ya bahwa mental blocking itu ternyata yang membuat kita sulit itu sebenarnya bukan orang sekeliling tapi justru diri sendiri. Betul ya, Kak Thomas berarti ya. Ya. Kalau udah mental blocking, betul. Kalau mental udah blocking, kesempatan datang pun dia tidak tahu. Dan kadang-kadang kesempatan datang pun dia tolak. Nah, itu kalau orang yang sering bergaul sama yang pesimis atau apa, biasa begitu. Contoh aja ya. Yes. Bisa contoh. Orang kadang mengatakan, kenapa bisa begitu ya? Nah, kalau orang mau sukses, orang yang ini adalah, loh, kenapa tidak? Nah, jadi cara bisa, menjawab gitu. Pertanyaan dari pikiran itu saja sudah bisa merubah atau tidak gitu. Kayak contoh yang lain, ini susah. Nah, berarti susah artinya apa? Artinya banyak orang nggak bisa kan? Nah, yes. Nah, kalau banyak orang nggak bisa, kalau saya bisa, saya akan dapat hasil yang luar biasa. Wow. So, artinya kalau kerjakan sesuatu yang susah, itu adalah kesempatan, bukan masalah. Agree, itu totally 100% agree. Jadi kalau yang gampang, masalahnya semua orang bisa. Tapi kalau yang susah, nggak semua orang bisa. Betul. Wow. Jadi mindset adalah saya kerjakan hal yang susah, yang orang lain nggak bisa. Makanya
Saya dibayar mahal. Wah, saya suka sekali ini. Ini slogan Indogo. Kalau yang susah, nah kasih sama kita. Kalau yang gampang, waduh masih belum bisa ini. Wah, suka sekali. Jadi, makanya kenapa ya value-nya ketika kita berhasil melakukan sesuatu yang sulit, yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain, kita menjadi seseorang yang valuable. Makanya jadi ketika ada sesuatu yang sulit, jangan dulu lari atau jangan dulu menyerah. Jadi ini teman-teman yeah. Indogo semuanya. Karena siapa tahu itu adalah justru ladang tempat kita bisa mendapatkan cuan jauh lebih baik besar. Tentunya. Wah, wah keren, keren, keren. Wah, nah ini Kak Thomas. Jadi kan kalau ngelihat ini Kak Thomas sendiri dari arsitektur, walaupun benar ini sesudah arsitektur sempat kerja, tapi nggak tahan ternyata ketika kerja, justru malah lari ke marketing. Waktu itu yang ada di pemikiran itu adalah apakah memang switching, apakah switching kan kadang-kadang ya zaman dulu ada beberapa orang bilang bahwa wah ini saya idealis nih, saya arsitek, saya harusnya dapat arsitek juga. Kadang mau pindah itu antar dulu, nanti orang ngomong wah lu arsitek dan lain sebagainya, kok kenapa kesini? Padahal zaman sekarang itu whatever it is kan, ya yang penting yang mana yang menghasilkan. Waktu dulu yang apa sih yang ada di pemikirannya Kak Thomas ketika memikirkan bahwa wah kayaknya saya harus pindah nih masuk ke marketing gitu, termasuk nanti ke prudential juga. Apa sih yang ada di pemikirannya Kak Thomas waktu itu? Jadi gini, prinsip kerja saya adalah mau naik ke gedung tinggi itu kan ada banyak pilihan, betul nggak? Yes. Bisa naik tangga darurat, bisa naik eskalator satu-satu atau naik lift. Nah, saya pilih yang naik lift. Kalau bisa cepat kalau tidak. Kayak contoh hari ini, saya tidak perlu punya biro arsitektur, tapi saya punya bisnis interior. Saya punya bisnis kontraktor. Tidak perlu harus pakai saya punya kepandaian, tapi pakai saya punya jaringan. Bisa punya bisnis. Wow. Ya kan? Sama seperti yeah. Sama seperti gini. Kita mau bantu orang yang sakit. Nah, harus jadi apa? Banyak orang mungkin berpikir, "Oh, saya harus jadi dokter, bisa obatin orang sakit kan?" Betul enggak? Yes, betul, betul. Nah, tapi, ya mohon maaf misalnya, jam 1 kita baru pulang rumah, tiba-tiba pasien nanti bilang, eh ini ada jantungan nih, lu harus datang. Sekarang kita harus selamatkan orang atau selamatkan diri. Jadi masalah kan, dilema kan. Atau kita lagi mau pergi nih, tiba-tiba telepon, keluarga udah mau pergi jalan-jalan luar negeri. Ada telepon. Pak, ini pasien harus ditongkrongin nih. Jadi gimana? Berangkat, pasien mati. Nggak berangkat, keluarga nggak liburan. Ya kan? Nah, so, saya mau bantu orang, saya tidak perlu harus jadi dokter. Saya bantu orang, suatu hari saya jadi pemilik rumah sakit. Tetap bisa bantu orang, kan? Yes, tapi, yes. Mau tidur, ya tidur. Karena ada dokter yang kerja, kan? Ya? Ya, yeah, betul-betul. Mau pergi, ya pergi, karena dokter yang kerja. Kalau kita ada duit, kita bisa bantu orang sakit gratis. Betul nggak? Betul. Nah, so sama. Arsitektur juga gitu. One day, saya mau buka biro gampang. Ya kan? Tapi perlu nggak gitu kan? Nah, gitu. Oke. Gitu. Jadi prinsip cara berpikirnya demikian. Wah, keren, keren. Jadi, teman-teman semuanya, jadi ini adalah new point of view. Wah, thank you nih. Ada Bu Evelyn ya. Jadi point of view-nya ini agak sedikit berbeda. Jadi memang kalau kita mikirin mau bantu, ya bantunya kalau memang ya bantu bisa nggak sih pakai bantunya naik tangga ya bisa sebenarnya. Tapi kalau memang bisa naik lift, kenapa harus pilih tangga gitu? Kan nggak zaman sekarang itu udah peribahasa bersakit-sakit dahulu itu udah nggak musim gitu zaman sekarang tuh. Tapi kalau nggak perlu sakit dan nyampe ke tujuan, ya ngapain sakit dulu gitu? Ya langsung aja ke tujuannya. Kurang lebih seperti itu ya. Betul, betul. Fokuslah ke depan. Apa yang bisa menghasilkan? Bukan apa yang kita tahu, tapi siapa yang kita kenal. Suatu saat ya. Nah, pada saat awal-awal ya kita harus punya keahlian tertentu sehingga orang lain tahu kita kerjain benar, integritasnya bagus, sehingga hasil bagus. Tapi one day, kita nggak harus jadi spesialis. Kita jadi generalis saja.
Nah, tapi yang penting adalah orang percaya sama kita dan kita bisa dipercaya sama orang. Nah, dan nah, itu kuncinya. Ngomong tuh. Satu ya satu, ngomong dua ya dua. Bisa ya bisa, tidak ya tidak. Kalau salah tanggung jawab. Jangan lari dari tanggung jawab. Nah, oke. Jadi kesempatan akan sangat terbuka lebar. Wah, ya, gitu. Ini menarik sekali ya tentang integritas. Tadi pun sedikit Kak Thomas ngomong tentang saya punya jaringan. Jaringan ini berarti tentang, oh ini dari sebentar ya, dari Agus Susanto. Halo, judul IG live-nya apa? Ini your great success start from now. Ini dari Bro Agus Susanto. Nah, jadi barusan bercerita mengenai jaringan. Tadi Kak Thomas ngomong juga tentang jaringan, tentang networking ya, kalau berbicara tentang networking. Sebetulnya dari sudut pandang Kak Thomas sendiri, seberapa penting sih sebenarnya networking ini begitu berpengaruhnya dalam hidup? Karena saya ngomong beberapa, dengan beberapa orang, memang sangat penting sekali networking. Dan tadi sudah ditekankan sedikit, bukan sedikit, banyak bahkan, mengenai integrity. Integrity, can, you say can, cannot, you say cannot. Jadi mulutnya bisa dipegang atau omongannya bisa dipegang. Seberapa penting yeah, itu semuanya itu Kak Thomas? Ya, sangat-sangat penting. Kalau komunitas itu, kalau kita bisa menciptakan satu nilai baik ya dan nama besar di komunitas, otomatis kita tidak akan susah untuk dapatkan hasil apapun. Jadi kalau orang zaman ini pun menurut saya ya, orang mau beli sesuatu pasti tanya temannya dulu kan. Ini yes, bagus gak? Nah, ya kan? Temannya ngomong apa, kemungkinan besar dia akan terima. Nah, begitu juga ketika kita berbuat baik sama seseorang, seseorang akan cerita sama orang lain, ya ini bagus. Tapi kalau kita berbuat salah atau hal yang negatif, merugikan orang lain, hal ini juga akan tersebar kemana-mana. Dan gilanya adalah hal negatif itu akan lebih cepat tersebar. So, makanya kita harus hati-hati. Jangan sampai lakukan sesuatu yang bisa menimbulkan masalah di kemudian hari, gitu. Oke, wow, ini interesting sekali. Jadi ini adalah salah satu trik juga ini kalau boleh dibilang ya. Jadi untuk teman-teman semua yang merasa bahwa ah buat apa sih community? Ngapain sih di community? Cuman gitu-gitu doang, ngomongnya gini kesini kesana dan lain sebagainya. Tapi community ini kalau boleh dibilang tadi kalau Kak Thomas cerita tentang naik tangga, naik eskalator atau naik lift, ini juga sebenarnya salah satu cara naik lift. Karena kenapa? Kita ngefilternya itu jauh lebih gampang. Karena tinggal tanya satu, wow ini keluar semua informasinya. Jadi tinggal tahu, okay, how about this? How about this? Jadi ketika berbisnis pun atau berusaha ataupun teman-teman juga mencari jejaring akan terfilter juga dengan sendirinya dan dari sana kita bisa mendapatkan tentunya yang paling qualified atau yang berkualitas gitu. Ya. Wah. Ya betul, betul. Menarik, menarik. Jadi tapi gini, semakin tinggi harga produk yang kita jual, butuh proses yang semakin lama. Jadi nggak bisa sesuatu yang nilai besar lalu kita masuk komunitas maunya adalah bisa laku atau apa. Mindset nggak boleh begitu. Masuk komunitas adalah kita membina hubungan dulu, menciptakan nama baik, kenal si A, si B, si C, saling kenal, saling percaya, dan saling membutuhkan, saling mereferensikan. Nah, jangan juga kita hanya tunggu orang kasih tapi kita nggak pernah beri. Nah, prosesnya harus adalah kita harus sering memberi, ya. Nanti yang kasih akan banyak kembali. Nah, termasuk dalam hal ini adalah jangan pelit, ya. Pelit dalam hal apakah uang atau ilmu, ya. Nah, sehingga orang tahu, oh orang ini bagus. Nah, ada teman saya itu, dia orang yang suka pelit gitu. Apa yang terjadi? Ada yang terbaik, dia adalah dapat paling giliran terakhir. Giliran terakhir dia masih pikir, orang ini mau dikasih nggak? Wah, kayaknya nggak deh. Nanti dia pelit malah merusak referensi yang saya kasih. Jadi, bahkan dia nggak dapat. Dan dia tidak tahu. Nah, jadi prinsip-prinsip itu harus di ini. Komunitas bisa jadi bagus kalau kitanya bagus. Masuk ke Betul. Komunitas yang bagus, mengumpulkan orang yang bagus, kerja bersama itu jadi sinergi dan hasil bisa luar biasa gitu. Setuju.
Setuju. Wah, ini dari Bu Rea Tamaela. Selamat sore Bu Rea, properti lelang. Selamat sore Pak Thomas. Setuju Pak Thomas, hukum tabur tuai ya Pak? Ya. Betul ya Pak Thomas ya? Benar, benar, benar. Tabur tuai. Yes. Wah, thank you Bu Rea. Wah, ini menarik sekali. Jangan pelit, apalagi yang namanya ilmu. Ya, ini saya senang sekali. Karena kenapa? Dengan kita menyimpan, berarti kita nyimpan, ya ini sesuatu yang mau masuk itu kadang sulit. Jadi kadang-kadang ya, maksudnya saya sempat dengar dari mana, saya lupa. In this life, it's about barter. Semuanya itu tentang barter. Apa yang keluar, itu akan masuk juga. Tapi kalau kita nggak mengeluarkan sesuatu, maka yang mau masuk pun nggak bisa masuk. Kurang lebih seperti itu. Jadi kita harus mengeluarkan sesuatu memang untuk mendapatkan sesuatu. Ya kurang lebih seperti input dan juga ada output. Setiap kali kita ada pengen input, ya memang harus ada outputnya dulu gitu. Kurang lebih seperti itu. Wah, menarik, menarik. Nah, Kota Thomas, kita mulai masuk nih kalau ke cerita tentang ini kan Kota Thomas sendiri sebagai co-founder dari FP1. Apa sih sebenarnya, kan kalau ngomong ya tentang agensi gitu ya, agensi, insurance agency, orang-orang mungkin beberapa bingung atau confused. Lalu apa sih bedanya sebenarnya FP1 ini? Karena waktu dulu Kak Thomas sudah sempat cerita sama saya, tapi mungkin teman-teman di rumah pengen tahu, what make this different than the others? Oke, jadi sering kalian orang lihat, wah, masuk ke dunia asuransi itu kan seolah-olah jual asuransi, jadi agent, gitu ya. Hmm. Lalu mindset orang kan adalah, agent adalah datangin orang, paksain orang beli, ngemis-ngemis orang atau apa, gitu kan ya. Itu secara general, itu pemikirannya seperti itu. Dan tidak salah bahwa ada segelintir oknum melakukan hal kayak gitu. Dan tidak bertanggung jawab ketika ada apa-apa, susah dihubungin, menghilang, dan sebagainya. Oke? Okay? Hmm. Nah, saya mau ambil gambaran adalah gini. Market yang saya masuk adalah market prioritas. Market kelas menengah ke atas dan ke atas lagi. Sehingga ibaratnya kayak nasabah, teman-teman lihat kayak misalnya BCA lah ya. BCA kan ada di pasar. BCA ada di ruko. BCA ada di gedung kan. Nah, yes. Gedung itu adalah yang nasabah prioritas. Nah, kami menghandle nasabah-nasabah yang prioritas. Nah, sehingga cara kerjanya juga berbeda. Cara kerja kita adalah lebih ke konsultatif, coaching. Jadi kita mendengarkan dulu si klien ada masalah apa, nah, sehingga dia butuh apa dan sebagainya. So kami lebih ke proteksi nilai bisnis, nilai income, lalu utang, proteksi partnership bisnis, warisan, dana abadi. Nilainya bisa puluhan M, UP-nya bisa 50M, bisa 100M atau lebih. Nah, sehingga kita bukan model yang seperti biasa. Nah, jadi tim kami juga begitu. So, kerjaan saya adalah saya punya expertise seperti itu. Kemudian saya mencari partner bisnis yang mempunyai jaringan sehingga saya ngajarin mereka bagaimana mengembangkan bisnis. Nah, oke. Okay. Jadi kontennya lebih ke seperti franchise. Bagaimana kita ngajarin one day dia sukses, ketika dia sukses kantor pusat bayar kami dalam bentuk royalty yang bisa diwariskan gitu. Nah, seperti keren. Oke. Okay. Nah, jadi ini untuk teman-teman sekalian yang mungkin penasaran, ngerasa. Jadi ini kalau boleh dibilang juga termasuk ke korporasi juga ya, berarti Kak Thomas ya? Ya, ada korporasi. Ya, tapi okay. Kita lebih ke key person-nya, bosnya. Oh, key person. Bosnya. I see. Oke, okay. Karena biasanya yang megang kunci perusahaan, misalkan dia kelas C-level, atau direksi, ataupun komisaris, di mana ini adalah gitu, orang yang, kalau ada sesuatu yang terjadi terhadap mereka, ya ini risk-nya cukup besar terhadap keseimbangan perusahaan nantinya. Betul sekali. Ya, betul. Yeah. Nah, jadi kami konsepnya lebih ke bagian dari risk management, risiko bisnis yang harus ini. So, kebanyakan orang kan pikir, wah saya ada duit, saya dapat duit, saya kembangkan kan. Oke? Okay? So, pikirannya adalah duitnya dikembangkan. Nah, hasilkan duit lagi sehingga semakin besar. Nah, kerjaan kami adalah
memproteksi yang sudah ada jangan sampai hilang. Atau memproteksi uang masa depan yang sudah yang bisa dipastikan, sehingga jangan sampai gara-gara sakit kritis atau tiba-tiba meninggal keluarganya dapat zero. Gitu. Jadi kegiatan kami lebih ke membuat orang sadar dan dia yang putuskan dia butuh berapa. Sehingga gitu. Wah, ini menarik sekali sebenarnya. Jadi saya bukan berarti saya bilang bahwa wah ini saya against terhadap insurance. No, teman-teman. Jadi saya sendiri adalah pengguna asuransi yang cukup banyak. Saya punya ada sekitar sama istri itu ada sekitar totalnya 6 atau 7. Dan memang saya ngerasa benefitnya. Saya tahu ketika saya lagi sehat, saya kadang nggak bisa mikir bahwa one day gue bakal sakit. Nah, saya balik pikirannya bahwa kalau saya runut dari ketika di masa depan, apakah saya punya power yang akan sebesar saya sekarang hari ini, detik ini? Tapi kalau nggak dimulai sekarang, kalau mulainya nanti, wah ini mungkin Kak Thomas yang paling tahu ya dari insurance. Lebih berat kayak gitu kami, ketika... Ya, kami sendiri, itu ada belasan polis. Sebulannya itu bisa 70-80 juta. Preminya sebulan itu bisa bayar 70-80 juta. Wow. Jadi nah, itu karena sebenarnya... Jangan sampai ada apa-apa terjadi, aset kita bisa berkurang, kan? Betul. Gitu. Ya, itu adalah salah satu pemikirannya. Karena kita nggak bisa expect badan kita selalu sehat. Kecuali kita memang bisa jaga mulut, jaga hati, jaga pikiran. Yeah. Maka yang namanya penyakit itu kan jauh. Yang namanya penyakit jauh itu kan berarti hati yang gembira dulu nih. Itu kan obat sebenarnya. Tapi kan masalahnya apa kita bisa expect setiap harinya bakal selalu gembira. Ya, itu another PR kayaknya. Nah, makanya kenapa muncullah yang namanya insurance seperti ini. Wah, itu interesting sekali. Nah, jadi, karena kami konsepnya adalah bagaimana membantu orang. Sehingga ketika ketemu klien, nomor satu saya bilang sama beliau, satu, kita ngobrol, kamu tidak ada kewajiban apapun sama saya. Oke? Nanti udah ngerti, you mau beli sama asuransi lain, gak ada masalah. You mau beli sama tim kami di perusahaan lain juga gak apa-apa. Tapi kalau nanti ada masalah, boleh cari saya lagi. Nanti saya bantu. Nah, kedua, kalau buka sama saya pun, sudah issued pun, seminggu kemudian boleh batalin. Nah, tidak ada biaya. Sehingga orang tidak akan takut sama kita. Gitu. I see. Jadi, karena kita punya keyakinan dengan pengetahuan dan integritas yang baik, kerjaan saya adalah memilih klien. Bukan klien memilih saya. Ada klien yang mau, tapi frekuensinya nggak sama, dia lebih ke bosi gitu, nah, kita nggak mau. Lu beli sama toko sebelah aja. Tapi kalau klien yang frekuensinya sama dalam arti gini, dia memperlakukan kita sebagai teman, kita juga memperlakukan dia sebagai teman, hubungan ini untuk jangka panjang. Nah, mau yang kecil, mau yang besar, kita tetap bisa bantu. Karena prinsipnya pertemanan. Tapi kalau merasa, waduh, dia kayak gimana, big boss gitu, lalu lihat kita itu kayak gimana gitu, mau ini, belinya sama sebelah aja. Saya lebih teman, kalau lu bingung sama sebelah, nanti ada apa-apa, lu cari saya sebagai teman, saya bantu. Oke. Wah, ini dia. Ini sudut pandang yang baru juga nih ya. Bahwa memilih klien gitu. Nah, milih klien ini sebenarnya adalah poin penting juga ya. Jadi ini sangat menarik sekali ini berarti bisnisnya dari Kak Thomas ini. Nah, anyway, jadi kalau teman-teman mungkin ngerasa bahwa kok startingnya semuanya dari menolong ini. Nah, si menolong ini dari beberapa orang ini saya dengar juga tentang you help first. Dan tugasnya, ini tugas, ini kalau boleh saya rekap sedikit, tugas dari kita sebagai entah itu business owner ataupun sebagai satu tim, itu adalah make sure orang yang ditolong itu ngerti dia lagi mau ditolongin. Karena kalau orang yang nggak ngerti dia lagi ditolongin, ya pasti mau gimana pun ya pasti refuse. Nah, kurang lebih seperti itu. Wah, ini keren sekali. Milih klien ya, wah pandangan baru pilih klien ya. Wah, si Zeppelin. Banyak, okay. Kan kita lihat kan. Dokter yang bagus diantri sama pasien kan, benar nggak? Betul. Nah, yes. So
kenapa kita tidak jadi dokter yang bagus di bidang keuangan dan diantri pasien? Setuju juga nih, mindsetnya keren nih. Nah, makanya kita pastikan diri kita benar dulu, ya kan? Mau kerjain benar, fokusnya bantu orang, bukan ngambil duit orang yang tidak memahami atau apa. Sehingga kita punya keyakinan bahwa saya bantu dia, bukan dia bantu dalam arti gimana-gimana gitu lah. Betul, setuju. Dan ada satu poin penting, ketika membantu, ini termasuk adalah salah satu core value dari Indogo. Ketika membantu, itu berarti kita punya yang namanya kemampuan. Karena ketika ngebantu, tapi kemampuannya nol, kita nggak mampu, ya dokter ngomong bahwa gue dokter, tapi nggak punya kemampuannya, aduh ntar saya tanya dulu, wah, orang juga pasti kabur. Tadi yang ditekenin sekali lagi sama Pak Thomas adalah kita bisa ngebantu, tapi ketika membantu, pastikan kita punya kemampuannya juga. Dan tentunya hati yang mau nolong, ya, kurang lebih seperti itu. Wah, it's very awesome. Wah, keren banget ini. Ini value-nya. Terus, ini saya sedikit nih, tadi saya dapat info nih dari tim. Kok Thomas juga pernah nulis nih, ada buku Big Dream Make It Happen. Wah, buku apa itu, Kak Thomas? Sebenarnya buku saya yang pertama adalah Your Great Success Start From Now. Itu tahun 2008. Kalau Big Dream Make It Happen itu tahun 2013. Kata pengantarnya Pak Jokowi, waktu dia jadi gubernur. Emang sama Pak Sofyan Wanandi. Pak Sofyan Wanandi, dia ketua Apindo dulu. Oke. Nah, kenapa nulis buku? Apa pemikiran Kak Thomas menulis buku? Karena kan kadang-kadang ya, memang ada beberapa orang nulis buku. Apakah memang ingin membuat impact yang jauh lebih besar atau gimana itu, Kak Thomas? Ya, jadi yang buku pertama itu saya pikir itu sebenarnya orang kebanyakan karena faktor dari pengalaman masa lalu, budaya, dan sebagainya. Itu cenderung lempar tanggung jawab. Misalnya contoh, ya nasib orang itu semua sudah ditakar, ya. Nah, dulu saya jadi orang miskin, ya udahlah jadi orang miskin aja, ya. Gak usah ngoyo dan sebagainya. Padahal masa depan seseorang itu adalah tergantung pada keputusan dia saat ini. Dan semua orang sepanjang apa yang dia kerjakan, keputusannya tergantung dia, bukan tergantung orang lain, ya. Maka, dan dengan cara dia sehat, ya, oke? Okay? Nah, maka semua pekerjaan itu bisa dikerjakan. Nah, bingung ya, orang bilang ya. Setiap orang sepanjang dia sehat, ya, dia bukan cacat mental atau apa gitu ya. Lalu, keputusan untuk sukses atau tidak tergantung dia sendiri, bukan orang lain, maka dia bisa lakukan dengan baik. Nah, caranya gimana kita tahu itu ada? Contoh aja saya bilang, tolong sebutkan sesuatu yang kamu tidak bisa kerjakan. Sementara 100% itu tergantung di kamu. Ada nggak? Kalau misalnya contoh, wah saya mau jadi anggota DPR, kan keputusan tergantung pada orang lain. Itu belum tentu bisa, gitu nggak? Saya mau jadi menteri, itu tergantung presiden. Saya mau jadi presiden, tergantung partai. Nah itu kita nggak bisa. Tapi saya mau jadi sesuatu dan keputusan itu tergantung kita, apa yang kita tidak bisa lakukan. Contoh simpel ya, bro. Yes. Bro bisa bahasa Rusia? Sorry. Bahasa Rusia? Bisa bahasa Rusia nggak? Sedikit. Ah, bisa bahasa Afrika nggak? Sedikit juga. Bahasa Mongolia? Enggak bisa. Nah, bahasa Turkistan? Enggak bisa. Bahasa Armenia? Wah, enggak juga. Itu apalagi? Kayaknya enggak. Enggak bisa ya. Nah, itu enggak bisa karena referensinya, bro, adalah masa lalu. Nah, sekarang, bro, rubah cara berpikirnya adalah, kalau bro mau, bisa enggak bahasa Mongolia? Bisa, pasti. Saya tinggal kalau pergi ke sana, saya mau, tinggal sebulan. Bisa bahasa Turkistan? Bisa, pasti bisa. Armenia bisa? Yes, semuanya pasti bisa. Nggak ada yang nggak bisa. Betul. Saya mau
saya belajar, betul? Nah, so, yes. Kalau bro mau jadi seorang dokter, bisa nggak? Bisa. Tinggal of course. Belajar, kan? Betul. Nah. Lalu mau jadi seorang ahli dalam musik, bisa nggak? Bisa. Bisa. Tinggal belajar, itu nggak? So, betul, pekerjaan betul. Apa yang tidak bisa? Nggak ada. Nah, berarti kita semua manusia, apapun yang kita mau itu bisa. Sepanjang kita tahu, sadar, kita putuskan, kita mau, dan kita kerjakan, belajarkan. Belajar dengan baik. Nah, wow. Jadi tujuan saya bikin buku ini lebih ke, dia ada tiga kata dasar. Tiga parafrasa dasar. Yaitu believing, learning, dan action. Jadi kita harus yakin dulu, lalu kita mau belajar, dan kita take action. Nah, okay. Semakin rumit pekerjaan, butuh pembelajaran yang lama. Nah, betul. Urusannya sama waktu berarti nih, Thomasnya. Ya. Nah, letak masalahnya adalah orang banyak yang lihatnya hari ini. Fokusnya makan hari ini. Dia nggak mikir besok gimana, lusa gimana. Sehingga pokoknya udahlah, ngapain ngoyo, ya kan? Hidup cuma sementara di dunia ini. Nah, pikirnya udah ke surga, ya kan? Kalau saya urusin dulu lah dunia surga sekarang, baru nanti urusan yang berikutnya. Lebih baik adalah kita bantu banyak orang, ya kan? Betul. Lebih baik bisa bantu banyak orang, betul nggak? Yes. Nah, tapi kalau saya bantu orang, saya nggak pikir ini pahala atau apa, nggak. Ini adalah kewajiban dasar saya sebagai manusia. Saya bantu orang. Agree. Wah, keren sekali nih teman-teman nih. Ini value-nya tadi ya. Hati-hati tentang referensi masa lalu. Karena urusan itu cuma dari sekarang ke depan. Tapi, nah ini ada tapinya. Jadi jangan sampai kita ngomong umur 40 baru mikir mau jadi dokter. Boleh nggak? Boleh. Tapi, is it useful atau nggak? Makanya tadi Pak Thomas menggarisbawahi dengan pemikiran yang baik. Itu bisa atau nggak? Itu bisa. Tapi ketika nanti dilakukan, apakah itu berguna atau enggak? Nah, itu adalah pertimbangannya lagi. Makanya kenapa dibilang tadi ada tiga poinnya adalah believing, learning, dan juga action-nya. Because without action, ya nothing is will be happen gitu. Kurang lebih seperti itu. Yeah. Wow, keren banget. Nah, ini dari Bu Evelyn nih katanya. Ini bantu jawab banget. Software susah mahal, makanya Indogo hadir terjangkau. Wah, bahkan murah instan. Yes, betul. Jadi itu mengurangi. Tadi saya suka sekali dengan kata-kata Ko Thomas tentang generalis. Jadi kalau idealis, ya semuanya dilakukan. Bisa nggak belajar bahasa? Wah, gue baru bisa nih belajar bahasa Arabik. Belajar bahasa Mandarin. Tapi ujungnya cuma belajar bahasa, and then what impact you can make? Karena tadi yang poin penting dari Ko Thomas yang disiratkan itu adalah tentang membantu, menolong, dan juga membuat impact. Ketika kita helping other gitu ya, menolong orang lain, itu adalah salah satu bentuk impact. Karena kalau hidup kita nggak punya impact, our life will be empty. Atau banyak sekali kekosongan. Tapi ketika kita memberikan sesuatu, entah itu sumbangsih berupa pikiran, pemetaan pikiran, ataupun apapun itu, entah itu balik material ataupun non-material, ya ini semuanya yang akan membuat itu hidup juga menjadi jauh lebih berarti. Wow, ya. Keren. Nah, makanya kenapa banyak orang kan ada satu garis namanya. Ketika kita mau lakukan sesuatu, ada satu garis. Satu garis pemisah antara apa untungnya buat saya, ya. Satu yes. lagi adalah apa ruginya buat saya. Oke? Okay? Yang bawah adalah apa ruginya buat saya. Nah, di atas adalah apa untungnya saya. Tengah-tengah ini garis datar. Nggak untung, ya. Nah, kebanyakan orang berpikir, ketika dia melakukan sesuatu adalah apa yang saya bisa untung. Kalau lah, cuma untung sedikit, nggak usah deh, dia nggak lakukan. Oke? Okay? Yes. Nah, mau untungnya lebih besar. Nah, prinsip berpikir saya terbalik. Apa ruginya buat saya? Kalau rugi-rugi sedikit, ya udah lakukan. Ya nggak? Bantu orang, nggak ada hasil, nggak apa-apa. Bantu, ya kan? Jadi tidak selalu tindakan itu ini. Nah, sehingga apa yang kita kerjakan jauh lebih banyak. Yes. Nah, kata lain, kita bantu misalnya klien butuh kita. Nah, itu memang bukan SOP yang kita harus lakukan, tapi kita lakukan di luar dari apa yang dia ekspektasi, dia pasti lebih happy kan? Ya. Betul.
Beyond. Kita akan muncul jauh lebih tinggi dibandingkan teman-teman yang lain, pesaing yang lain. Nah, makanya ketika saya selalu bilang, satu, setting batas bahwa pelayanan adalah apa yang kamu tidak mau diperlakukan. Jangan perlakukan kepada konsumen. Nah, setting pelayanan terbaik adalah apa yang kamu paling senang diperlakukan orang. Perlakukanlah kepada orang lain. Hmm. Nah, sehingga orang akan merasa happy gitu. Nah. Ya kan? Oke. Okay. Yes, yes. Wah, ini jadi standarnya ini adalah standar manusia. Karena ketika kita melakukan itu kita happy, ya berarti kurang lebih pattern-nya orang lain pun ketika diperlakukan hal yang sama, itu akan merasakan hal yang sama juga. Dan suka sekali mengenai tadi kata-kata bahwa apa ruginya gitu. Kalau ruginya ya udah, karena kalau kita mikirin untungnya bakal banyak sekali pilihan. Ketika kita ngomong mau jadi dokter, tar dulu, mendingan jadi astronot. Udah ngomong jadi astronot, tar kayaknya ini lebih gede gitu. Jadi akhirnya ujungnya nggak ada yang dilakuin gitu. Tapi kalau kita ngelihat, ini ruginya apa nih kalau gue belajar dokter? Oh, ruginya doang waktu. Oh, tapi waktu ya udah masih masuk. Kurang lebih gitu pertimbangannya ya. Ini seru sekali nih. Ini wow. Lebih ke terutama adalah ketika kita berinteraksi sama orang. Hmm. Jadi, misalnya kita seorang pedagang atau penjual atau apapun, nah jangan terlalu perhitungan. Hmm. Termasuk juga kita bekerja sama orang. Nah, kita kerja sama orang, jangan terlalu perhitungan. Jangan dikit-dikit misalnya, oh, gua dibayar segini. Ya udah gua kerjakan segitu. Kalau bos bayar lebih tinggi, gua baru kerjain deh. Sementara ada satu teman, dia pemikirannya adalah ini pekerjaan bagus. Gua belajar, one day gua bisa jadi pebisnis. So, apapun yang dia kerjakan, dikerjain sungguh-sungguh, setelah selesai, bos ada apa-apa lagi? Yuk, saya bantu. Lama-lama, bos butuh orang untuk naik jabatan, siapa yang akan dipilih? Pasti yang lebih, memberikan lebih, betul nggak? Betul. Nah, so, bisnis juga sama, gitu. Jangan terlalu, mau dapat dulu, baru kita kasih. Kita berani beri sebelum kita dapat. Misalnya contoh nih, berikut. Wow, bosnya itu pelit. Nggak mau. Wow, nggak kerjain bagus. Benar-benar pelit nggak? Ya benar. Ya udah, lu pindah bos lain. Pasti banyak orang mau terima kita. Setuju. Ya kan? Yes. Hidup itu kan pilihan, betul nggak? Betul. Setuju. Setuju, hidup itu pilihan. Jadi itu poin pentingnya. Wah, ini udah sering sekali dibahas. Ini biasanya kalau kita internal meeting, ini hal yang selalu dibahas ini, Pak Thomas. Bahwa, ya kalau misalkan bosnya ternyata, wah pelit, ini kenapa, wah gak naik-naik, dan lain sebagainya. Ya udah pindah aja kalau memang capable. Karena yang lain pasti banyak yang mau. Tapi kalau misalkan kita juga gak bisa outperform, atau gak bisa go beyond where we are stay right now, ya artinya kan yang salah itu adalah diri kita sendiri. Jadi bukan ya, bosnya, tapi diri kita sendiri. Nah, kurang lebih seperti itu. Wah, ini very awesome sekali. Jadi ketika beyond, karena orang lain akan mencium wanginya dengan sendirinya. Karena ketika ada seseorang yang outperform, itu pasti kelihatan dan nongol sendiri. Pasti beda sendiri, ini orang beda nih. Gak mungkin gak dilihat dan gak mungkin gak kelihatan. Kurang lebih seperti itu. Yeah. Wah, keren sekali. Ini obrolan kita ini seru sekali sebenarnya, tapi nggak kerasa ini. Kita ngobrol udah 45 menit. Jadi ada banyak hal yang bisa kita pelajari. Teman-teman semuanya, jangan lupa ini. Bantu share obrolan kita hari ini. Karena siapa tahu, kadang kita nggak pernah tahu. Cuman sekedar nge-share aja, kita nggak pernah tahu. Siapa orang yang bakal tercerahkan dengan obrolan kita hari ini. Gak pernah tahu. Tapi cuma nge-share sedikit aja, siapa tahu memang lagi membutuhkan informasi-informasi seperti ini untuk menguatkan ataupun yang membuat ini jadi menambahkan tenaga extra mile. Bahwa, oh ternyata gue harus seperti ini lagi, ini ngerubah mindset dan lain sebagainya. Itu juga sesuatu yang keren sekali. Anyway, Kak Thomas, mungkin punya message nih untuk teman-teman sekalian, para Indogirls, dan teman-teman yang nonton juga, entah yang setelah ini mereka nonton juga, punya pesan apa yang mau Kak Thomas sampaikan nih? Oke, ada dua. Satu, menjadi kaya itu adalah hak setiap orang.
Ya. Dan ketika, apa bedanya orang kaya sama orang miskin? Bedanya cuma satu hal, yaitu pilihan. Kalau kita ada uang, kita banyak pilihan. Mau makan apapun boleh kan? Kita mau makan yang jelek-jelek pun di pinggir jalan juga boleh kan? Tapi kalau nggak ada duit, kita ada pilihan mau makan di hotel, betul nggak? Nah, nggak ada pilihan untuk bisa bantu orang, bisa sekolahkan anak yang terbaik, bisa punya rumah, dan sebagainya. Jadi jangan sampai salah paham bahwa duit itu adalah akar kejahatan. Padahal duit itu seperti pisau. Tergantung kamu pakai untuk apa. Betul. Nah. Setuju sekali. Nah, hal kedua adalah, kalau kita mau sukses, luar biasa, bantulah banyak orang bisa capai impian besarnya. Pada saat kita bantu mereka bisa capai impian besar, pada saatnya Tuhan akan bantu kita capai impian yang jauh lebih besar. Nah, so prinsipnya adalah memberi itu. Oke. Wah, keren sekali. Ya. Ini saya masih feeling awesome gitu. Menjadi kaya itu pilihan. Ya, betul sekali. Ada banyak orang yang bersembunyi di balik kata-kata bahwa wah, uang itu sementara. Ngapain lu mikirin duniawi dan lain sebagainya. It's really totally not like that. Because the way we spend, we can help much more people dibandingin kita cuma mikirin diri kita sendiri. Jadi start membuat impact yang jauh lebih besar, tentunya dengan caranya gimana? Caranya kita membuat diri kita juga menjadi jauh lebih berguna hari demi harinya. Karena dengan kita memiliki ekonomi yang jauh lebih baik, menjadi orang yang jauh lebih kaya, itu kita bisa membantu orang yang jauh lebih banyak dibandingin hari ini. Dan di sana kita menjadi impact atau menjadi makna juga untuk orang lain. Dan bantu banyak orang untuk sukses. Jadi untuk sukses, kita harus bantu banyak orang. Ya. Betul. Dan uang bisa beli kebahagiaan. Wow. Uang bisa beli kebahagiaan. Betul. Bisa ciptakan kebahagiaan. Betul nggak? Nah, banyak orang bilang, nggak, uang tidak ini. Coba kalau nggak ada duit, pusing, mau pergi kemana, mau makan apa. Ya kan? Anak mau butuh duit, nggak ada. Nah, jadi teman-teman, kebahagiaan bisa diciptakan dengan kita punya uang. So, cepat-cepat kaya pada saat muda, sehingga kita bisa ciptakan banyak kebahagiaan. Agree. Saat muda ya, ini teman-teman, poin pentingnya saat muda. Saat muda. Mudanya di mana? Karena ketika umur kita bertambah, power kita pun berkurang. Makanya saya senang sekali ngomong dengan Gen Z ataupun millennials bahwa hal seperti ini harus dilakukan mulai dari sekarang. Umur masih 20, saya masih 20, masih kecil. No, you can start from there. Karena balik lagi, umur itu geraknya cepat sekali dan kita nggak akan pernah sadar. Tahu-tahu udah umur 50, tahu-tahu udah 40, tahu-tahu udah punya anak. Wah, ini benar-benar luar biasa cepatnya dan kita nggak akan pernah realize that we are getting old so fast. Jadi ketika kita masih punya tenaga, karena masa muda kita cuma punya tenaga yang paling kuat. Uang mungkin nggak punya, tapi kita punya tenaga, punya otak. Makanya kenapa kita harus spend dan investasi di sana dengan baik. Kurang lebih seperti itu. Thank you so much, Ko Thomas. Wow, awesome. Siap. Ada pesan lagi? Mungkin yang mau ditambahkan lagi? Mungkin terakhir ya, terakhir, oke? Okay? Yes. Terakhir. Jangan lakukan apa yang kamu suka. Kalau apa yang kamu suka itu tidak punya nilai ekonomis. Tapi lakukanlah apa yang kamu harus lakukan. Karena itu punya nilai ekonomis. Walaupun saat ini kamu gak suka, next belajar menyukainya. So pada saatnya kamu akan menyukai apa yang kamu lakukan. Jangan lakukan saat ini sementara tidak punya nilai ekonomis. Ya. Nah, okay. Jadi teman-teman di apa yang terutama yang generasi Z ya, milenial awal gitu ya. Nah, harus jangan fokus cari life balance atau apa. Pastikan kantong tebal dulu, baru life bisa balance. Nah, yes. Jangan gak ada duit itu, habis itu besok masih bisa kerja. Begitu kena makanya,
amburadul. Wah, ini hati-hati ya yang life balance. Jadi life balance ya 3 hari, nanti sesudah beres healingnya, balik lagi, wah perlu life balance lagi. Jadi ujungnya ini life balance, jadi keluar duit udah banyak, balik lagi ya cari duit lagi buat keluarin lagi gitu. Wah ini yang poin pentingnya barusan dari Kota Mas. Wow, thank you so much Kota Mas. Wow, untuk waktunya. Jadi untuk teman-teman sekalian, jangan lupa kami membutuhkan referral untuk teman-teman yang ada di bidang emas, retail, berlian, tekstil, kain, dan juga distributor maupun retailer. Jadi jangan lupa referensikan kepada kami. Teman-teman juga bisa follow IG-nya, ini dari Thomas Sugiarto Official ya. Betul ya Kota Mas ya? Iya, betul. Thomas Sugiarto Official. Boleh follow juga. Ya, beliau juga suka bikin konten dan teman-teman juga boleh mendapatkan insight dari sana. It's siap. Really awesome. Dan kalau teman-teman juga sefrekuensi tadi seperti yang Ko Thomas ceritakan atau punya ngerasa referral dari teman-teman yang ada frekuensinya sama dengan Ko Thomas, boleh juga referralkan kepada Ko Thomas nantinya supaya jadi nanti kita bisa berjejaring bersama. Oke. Okay. Thank you so much. Mohon maaf teman-teman semuanya kalau ada salah-salah kata. Dan kita bakal jumpa lagi minggu depan. Terima kasih untuk hari ini. Bye-bye. Ko Thomas, thank you. Salam sehat selalu ya. Yo. Bye-bye. Oke, bye-bye.